Dan seterusnya, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita di Map Malaysia untuk berkongsi kepada anda apakah laporan cuaca untuk hari ini. Jom kita bersama dengan mereka. Untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang direkodkan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu Phuket. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga 3 Ogos 2023. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada pagi ini. Dapat dilihat keadaan cuaca cerah dan juga sedikit mendung di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan masih lagi dilihat di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Negeri Perak dan juga perairan Negeri Perak. Juga kita jangkakan untuk keadaan hujan berserta ribut petir akan memasuki di sekitar Negeri Pulau Pinang. Dan kita jangkakan keadaan hujan di Negeri Pulau Pinang ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 ke 3 jam. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca baik di sekitar Negeri Sabah. Namun di Negeri Sarawak, keadaan hujan masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Negeri Sarawak dan juga di perairan Negeri Sarawak juga tertumpu di sekitar Betong juga Sarike. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga kelewat pagi nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku pada tengah hari nanti melibatkan bahagian utara, manakala di sebelah petang keadaan hujan lebih tertumpu di sekitar pantai timur dan juga pedalaman. Keadaan hujan dijangka boleh berlaku di sekitar Negeri Perak, Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di sekitar Negeri Johor. Manakala bagi Negeri Sabah dan Sarawak, untuk Negeri Sabah, keadaan hujan dijangka berpotensi untuk berlaku di sekitar Sandakan dan juga Kudat. Manakala bagi Negeri Sarawak, lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian barat Negeri Sarawak. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.